tadi anak-anak agak kurang tenang juga, jadi banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Tapi saya tetap mensyukuri, alhamdulillah hari ini kita bisa memenangkan pertandingan, dan alhamdulillah juga kita udah pasti lolos ke fase berikutnya. Dan untuk kedepannya masih banyak PR buat saya. Jadi saya masih belum puas dengan penampilan anak didik saya.